Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Umi Vloggers, channel yang keren berkreatif, keren berkreasi, keren berinovasi. Sobat-sobat pecinta tanaman hias di seluruh tanah air, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tip-tip cara penanganan tanaman yang datang dari paketan. Apabila kita membeli tanaman dari paketan, itu kita harus mempunyai tip-tip penanganan yang secara khusus. Karena apa? Karena apabila kita tidak mengetahui, nanti tanaman bisa layu dan bisa lonyot. Kalau tak berlima, kalau yang lainnya bisa menguning atau mati. Ya. Di sini yang pertama adalah kita buka isi paketan, ya, kotak paketan kita buka. Ini kebetulan tadi saya sudah buka dari kardus, ya, yang biasanya kardus itu, ya, ini sudah saya buka dari kotak paketan, yang biasanya kalau dari paketan itu kedap udara. Karena apa? Karena dibungkus dengan lakban, ya, itu tadi kardusnya itu dipenuhi lakban sehingga tidak ada udara, dan disitu bisa panas dalam kardus itu. Jadi tip yang pertama yaitu kita buka, ya, kita buka terlebih dahulu pembungkusnya. Ya, kalau polybag tidak usah dibuka, kita biarkan saja. Tetapi seperti koran seperti ini kita hilangkan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini yang sudah tadi saya sudah mulai sebelum saya menyampaikan ini apa tip ini, tapi saya sudah buka beberapa tanaman karena banyak nih, ya. Sudah saya buka ini, ya. Nah, sudah saya buka ini seperti ini. Ini adalah kebetulan saya baru kedatangan guling. Menerima paketan guling dari daerah lain, ya. Ini saya buka terlebih dahulu koran-korannya seperti ini, ya. Bukannya terserah, disobek juga boleh, pelan-pelan juga boleh, ya. Nah, ini buka, kita taruh dulu, ya. Itu tip pertama, ya, kita bukain dulu koran-korannya cepat. Kita buka semua, nah, semuanya. Kita buka lagi. Ya, ini saya tadi membeli puring, ya, dari daerah Blitar, mungkin sampai sini. Ini nampak beberapa puring, ya, saya belum hafal, tapi yang saya hafal itu sini ada Wooden Beauty. Terus ada apa lagi tadi, yang tahu ini ada yang model baru Wooden Beauty banyak. Ini apabila sobat-sobat sekalian menginginkan untuk mendapatkan puring Wooden Beauty, bisa menghubungi nomor telepon 081 227 8194 04. Nah, ini, ya, sudah sampai selesai. Ini buka. Nah, tinggal dua lagi, selesai. Kebetulan ini puring agak kuat, ya. Kalau aglonema harus hati-hati. Ini ekstra hati-hati kalau aglonema. Ini tips seperti ini berlaku untuk semua tanaman hias. Untuk semua tanaman hias. Kita bukain lebih dahulu.
nih, boleh ngapain kecil bonus ini tadi ya. Sudah selesai bedak. Setelah kita buka dari apa, dari kotak paket, kita hilang pembungkusan bedaknya seperti kotak tadi. Ini kita biarkan ya, dibiarkan sekitar setengah jam. Kita biarkan setengah jam biar penyesuaian udara di sekitarnya. Ini benar sekali lagi berlaku untuk semua tanaman hias ya, terutama aglonema itu harus hati-hati, jangan sampai setelah dibuka langsung disiram air. Jadi kita biarkan, kita angin-anginkan selama 30 menit. Ini nanti tips-tips seperti ini nanti akan saya praktekkan secara rinci, akan saya terangkan saja. Yang pertama tadi sudah kita buka bungkusnya, kita buka seperti ini bungkusnya, dan hasilnya adalah ini. Untuk selanjutnya setelah kita buka ya, ini kita menyiapkan air dengan bak air, menyiapkan air dan bak. Ini nanti kita kasih di satu dengan perbandingan satu tutup ini namanya vitamin B1 ya. Ini sekali lagi saya tidak promosi, tapi memang B1 ini bermanfaat. Saya seperti itu selalu kalau menangani tanaman yang baru datang dari paketan. Sekali lagi kita ambil B1 ini, satu tutup ini, lalu kita masukkan ke dalam bak yang sudah ada airnya ya, dengan perbandingan satu tutup B1 bisa air 2 liter. Nah, setelah kita membuat jamban apa, campuran B1 dan air, lalu tanaman ini kita rendam akarnya. Sekali lagi, jangan sampai daunnya ini kena air. Jadi rendamnya tidak dengan daunnya, cukup dengan polybagnya nggak apa. Nah, kalau nggak polybagnya, akarnya saja. Pokoknya daunnya jangan pindah. Semua ini kita rendam dalam air. Air dengan campuran B1. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu merendamnya sekitar seperempat jam sampai setengah jam. Setelah kita rendam, kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah kita tiriskan sekitar juga seperempat jam sampai 30 menit, lalu kita tanam dengan media tanam yang sudah disediakan. Insya Allah dengan seperti ini tanaman kita akan selamat. Dan apabila kita membeli tanaman melalui online paketan, kita caranya menangani seperti ini. Semoga tanaman yang kita beli dapat selamat, insya Allah. Yang memang saya dari awalnya pernah dulu itu saya siram ya seger, tapi malah banyak yang mati atau banyak. Insya Allah setelah saya mulai adanya pengalaman dari beberapa teman dari media sosial, saya alhamdulillah sampai sekarang tanaman yang saya beli aglonema atau jenis apapun dengan cara seperti ini, tanaman saya selamat. Demikian yang saya sampaikan mengenai tip cara penanganan apabila kita membeli tanaman dari paketan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, likes, dan komennya gratis, dan tekan tombol lonceng cending, dan share ke orang lain agar orang lain juga mengerti cara seperti ini. Demikian, banyak salam, maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.